Halo semua dan kembali ke channel gua, dan hari ini kita mau main Minecraft lagi. Kita main lanjutin survivalnya lagi ya. Kali ini gua lagi di rumah Miss Queen gua, rumah gubuk gua. Dan ya, hari ini gua mau cari-cari bahan, binatang dan yang lain-lain lah ya. Dan sebelum kita mulai video, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena itu ngebantu gua banyak banget ya. Dan ya, kita langsung mulai aja hari ini ya. Kemarin gua udah tebang-tebang pohon di sini ya, terus buat-buat material-material lainnya. Nah, di sini nih gua kayu udah ada banyak dikit, tapi nanti gua mau perbesar nih rumah karena ini rumah sempit banget. Oh, by the way guys, kemarin gua lihat setting-setting gua lagi, ternyata serius gua tuh nge-lag karena gua pakai ini ya. Oke, jadi gua ke shader option nih. Nah, ini shader resolution-nya gua gedein, terakhir gua lupa. Terus dan di sini gua juga nggak tahu kenapa nih. Ini apa namanya, kayak tadi apa, kayak tadi sebelum record nih gua kayak nggak bisa nge-sprint padahal kontrolnya ada bener ya. Sebelum gua ambil kayu dan yang lain-lain, gua mau bunuh diri dulu untuk ini makanan. Jadi ya, jadi gua ini ya, gua males ambil makanan nih, sayang apel ya. Nah, jadi kali ini gua mau cari ini dulu, apa namanya, binatang. Itu yang rumah itu bukan? Oh ya, itu yang rumah, berarti kita belum pernah kesini nih guys. Oh, cakep sekali nih danau ya. Danau apa, sungai. Binatang, dimana kau? Oke, jadi hari ini gua abis itu mau lanjutin rumahnya lagi, gua mau gedein lagi karena apa namanya, karena rumah gua tuh burik banget ya, harus di upgrade gitu geng-geng. Oke, sekarang kita cari sapi kalau bisa. Soalnya itu apa namanya, gue butuh ladder juga. Sapi, sapi, where are you? Oh, by the way guys, gue nambahin mod baru. Jadi untuk motong pohon ginian gue jauh lebih cepet ya. Jadi nggak perlu lama-lama nggak tembak satu-satu. Jadi gue bisa hancurin kayak gini aja nih contohnya, seperti ini nih. Ini kayak kalian lihat nih, hancurin kayunya pelan kan. Terus ini kita hancurin, boom, langsung semua hancur. Mantap, bu. Ya jadi itu modnya ya, apa deh, decapitator namanya. Karena itu ya, kayak gua pakai mod ini cuma karena ini doang sih. Karena kelamaan nanti takutnya kayak gua cari-cari apa namanya, bahan-bahan, potong-potong nih telur-telur, buang aja lah. Burung. Mati kau. Mati kau. Nah, ini domba nih, ada domba. Oh, ada sapi. Nice, nice, nice. Sini, sini guys, sini guys, sini guys. Come here, come to me. Rumah kita mana ya tadi? Sana ya? Rumah rusak kan di sini berarti ya, berarti sana. Sini, cok. Para domba-dombaku. Ayo jalan yang lama banget. Gua bunuh. Oke, jadi tadi ada sapi sini satu ya. Nanti harus, biasa sih ada beberapa lagi. Malah pergi. Woi. Woi. Sapinya ketinggalan. Sini sap. Sapi. Sapi. 6.5 hours later. Aduh, satu sapinya lagi. Dombanya. Sheep sih, sheep. Ah, biarin dulu lah, bodo amat ntar. Lihat dia nanti. Sini kalian. Kalian nanti tinggal di daerah sini nih. Oke, jadi kali ini gua mau buat fence ya. Kita buat fence. Jangan gua lupa cara buat fence gimana guys. Tolong. Begini ya. Nah, ini kita butuh fence lagi, masih kurang sih. Oke, kita buat dua sesi dulu di sini. Oke, gua habis buat shear, habis itu kita bisa buat untuk ini ya. Domanya pergi kemana? Kita buat karpet. Gak ada yang turun kan? Jadi guys, sini loncat, masuk, masuk.
Nice. Oke. Jadi itu semua udah selesai. Sekarang kita tinggal lancarin ini. Dan sekarang kita akan pergi ke ini ya. Kita buang aja. Kita akan pergi ambilin sapi lagi. Harusnya sih ada lagi. Kapan? Ada kuda-kudaan. Ada kuda skeleton guys. Oh, jancok kaget gua. Oh, hari ini kalau bisa kita ini ya, kita nge-raid dungeon yang di bawah itu. Kalau misalkan gua ada siap ya. Ah, ini dia. Mantap. Sini, Cok. Nah, kali ini sapinya yang ini enggak terlalu katarak, guys. Dekat lagi ya sama rumah kita. Mantap. Jadi enggak usah susah-susah jauh-jauh. Kita taruh lock di sini. Bam. Wih. Sini, wih. 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 Jadi enggak mau ngikutin. Udah sini. Mantap nih. Oke, guys. Jadi ini kita airannya gua bakar dulu untuk buat armor. Kita buat armor dulu karena kita mau nge-raid dungeon di bawah. Ya kurang dong. Coba dapat ini doang. Apa lagi ya? Kita butuh kita butuh bow juga sih. Cara buat bow begini kan ya? Stringnya kurang, sialan. Guys, gua butuh wool kalian. Thank you. Pip pip pip. Hey. Cara buat string gini kan ya? Hey, gimana sih? Kita nggak bisa ya? Sedih amat. Oke. Ini kita taruh sini dulu aja karpetnya. Terus ini torch kita bawa. Kita juga butuh torch dikit sih. Bam. Oke, 45 harusnya cukup. Apalagi ini coal bone. Oh, belum mau. Kita nggak butuh apa-apa lagi sih. Nah, kita YOLO aja lah langsung. Tidur dulu. Tidur dulu. Oke. Kita gak ada makanan lagi ya. Aduh. Cepetan gede woy. Oh, ini udah gede nih. Gitu dong. Gak bisa lagi ya lo. Sialan. Lama sekali. Yaudah, kalau gitu kita langsung ke bawah sini ya. Oh, kita butuh blok juga. Ada ini gak ya? Cobble stuff. Ya kita paling bawa wood dikit lah ya. Oke, kita ke bawah sini. Terus kita ke sana. Enaknya gimana ya? Oh iya, torchnya kok tadi gue taruh lagi sih. Tulul sekali. Naik lagi. Jatuh, sialan. Oke, okay, let's go. Kali ini kita udah siap ya. Makanan di sini. Oke, ini dia dungeon yang ini, guys. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Oh, ini dalam kayak penjara gitu ya, jadi. Oh, jancok banyak banget, cok. Kabur. Buset, buset. Aduh, sekarat langsung dah.
Aduh, mati dah, belum apa-apa aja. Oh, untung tadi skeleton sama zombie berantem dulu ya. Cakap. Sekarat gua. Diamond. Mantap. Aduh. Ah, mati. Balik lagi. Jing. Mati lo. Oke, kita di sini langsung taruh torch saja. Aduh, rame banget. Tolong. Kita kehabisan makanan ya, anjay. Sini lo. Nyangkut. Oke, di sini dungeon-nya perasaan harusnya sudah aman ya. Oh, ada ladder. Kita pakai aja dah, lumayan. Ada Raven lagi. Oh, halo. Jalan. Jatuh lo. Kaget aja. Hampir didorong aja. Aduh, ada skeleton lagi. Oke, kita coba kabur dari sini. Cabut. Ding. Oke, sekarang kita butuh naik ke atas. Oke, guys, jadi gua lanjutin buat rumahnya ya. Kita expand rumahnya lagi karena rumahnya burik. Hip hop. Ini kita buat rumahnya yang bagusan deh. Nggak kayak rumah survival kotak-kotak. Gembel lah rumah kotak-kotak. Ding. Ini gua skip dulu dah. Biar cepet. Bukan skip sih, timelapse ya. Oke, guys, jadi ini lantai yang satunya udah jadi nih, tinggal nanti gua isiin tembok, terus di atasnya kita masih harus buatin lagi apa namanya lantai lagi nih. Buset, tidurnya masih hantem-hantem ini ya, kapak. Cuma kita nggak ada makanan, guys. Oke, jadi ini rumahnya gua bikin tinggi ya, jadi 4 blok ke atas gitu. Oke, guys, jadi rumahnya ini udah jadi nih, bagian atas ya. Atapnya ntar episode selanjutnya aja. Soalnya ini lama banget, gua ada 40 menit record, jadi ya untuk sementara kita isi dulu bagian bawahnya. Sama kita butuh cobble juga. Ada cobblestone nggak? Tidak ada, kawan-kawan. Tidak ada cobblestone. Oh, ini ada. Oke, guys, jadi itu aja untuk video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dengan video, dan sebelum kita selesai video ini, kita lihat dulu nih rumahnya kita. Nih rumahnya, jadi ya di sini nanti lantainya gue mau ganti semua jadi spruce wood. Jadi kita harus ke arah sana tadi, ke forest tadi. Terus ini lantai gue juga gue belum selesaiin sama atapnya. Dan ya itu doang sih. Habis itu nanti gue juga barnnya juga nih mau gue pindahin ke tempat yang lebih bagus. Sama next episode gue juga mau buat farmnya lebih bagus lagi, jadi nggak cacat gitu. Dan ya, oke, okay, dan ya, I hope you enjoy the video and bye bye semua.